Bismillah, alhamdulillah. Kembali lagi di Diki Obusen. Jam menunjukkan pukul 6.32. Kita akan pemanasan sebelum naik ke Pangrango. Pemanasan dulu yuk. Oke, kita lagi di base camp Cigoras. Sip, kita pemanasan dulu guys. Ketahui bahwa destinasi kita ini bukan destinasi yang mudah ya. Destinasi yang butuh. Kita sesi foto-foto dulu ya guys. Ini abang ini. Bapak donatur gimana? Kita akan start deh. Bapak donatur yang sebelah sana no, baju putih no. Alhamdulillah nih, udah siap sama para guru. Depan awal nih Bang Awal. Ada Kak Saiful. Ada Pak Budi. Coach kita foto. Ada Coach Awal. Ada Coach Nawawi. Coach Irfan. Dan Pak donatur. Kita Pak Depri. Siap banget nih. Estimasi sampai Pangrango jam berapa kira-kira? Sekitar jam 1, jam 2 lah. Dan kita sampai base camp sini lagi mungkin yang kemarin. Maghrib eh. Osprey. Lewat maghrib. Osprey guys. Osprey guys. Mantapnya. Kita start dari bawah. Masa dari atas? Dari bawah ya start mah. Karena saya lupa bawa sekrup. Kebanyakan ini naik sampai sore habis buka jaket. Memori Anda enggak cukup. Nah, kalau memori cukup insyaallah. Paling baterai. Tasu Aul. Cilit. Mana ya? Mana? Kita masuk di gerbang Gunung Gede Pangrango. Boleh. Ini tanggal 1 Mei, hari libur nasional, hari buruh ya. Terpantau ramai, banyak kereta cepat menuju Gunung Gede. Jadi demonya di Pangrango nih. Iya, demo kita ke Pangrango. Ya, guys, itu di depan. Nanjak, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sampai juga di Telaga Biru. Telaga Biru. Nawawi sweeper kita. Alhamdulillah. Masukkan Gotrek sudah duluan. The strongman. Untung di belakang ini Panawi. Jadi kita dipaksa deh. Recovery ya, recovery. Renjani masih jauh. Renjani masih jauh. Renjani. Saya dapat doang. Ini aja enak kacang, ikan panasi, ngemil nasi. Ngemilnya nasi, lokan dong. Masya Allah. Apa yang mantap. Orang Indonesia makan bubur aja pakai nasi. Ada yang lagi makan juga nunggu di belakang. Kita jalan lagi guys, dari Telaga Biru menuju apa ya? Pos 2 lah. Pos selanjutnya. Karena lupa bawa tongsis dan dipakai pegang tangan aja. Air itu ya udah lewat nih. Cakep ya. Ini airnya udah boleh diminum. Roboh nih. Wow, ada pohon tumbang guys. Tapi udah diperbaiki dengan bambu. Kalau nggak salah ini
jembatan Galunggang. Apa sih namanya? Ntar kita lihat deh. Pak. Ajib nih guys, view-nya lagi berkabut, jadi tadi sempat gerimis reda. Yo Toto. Bolong guys, banyak ya, hati-hati. Awas lubang. Lubang. Lubang di jalanan ini mah namanya ya. Nih sini nih foto lagi nih, cakep nih. Orang kayak gitu. Apalagi dia tinggal lagi guys sendiri. Yuk kita jalan lagi. Udah ape anduk di gelar di sana. Mau lempar anduk bentar lagi. Udah lempar anduk. Kacau. Anak kecil kan dipakai dari situ makan. Buru batakan buru. Biarin. Ngeces dong, ngeces. Ketawa lihat kan. Biarin. Capek tapi ketawa. Biarin apa kata orang saya mah. Seralah. Oh iya. Rawa Denok 1. Oh berarti ada Rawa Denok 2 nih. Iya. Udah Rawa Denok 2. Tadi kan. Ini baru 1. Gimana 2? 2 tuh 0,4 kilo lagi. 2 di bawah tuh, lihat apa? Kan kita dari bawah. Ini 2 nih entar ke sini. Itu 2 nanti di atas. Ini 1, baru 1. Biarin aja dulu udah kali. Maksudnya gini loh. Udah kali itu. Udah kali, biarin aja. Anda di sini kan. Ah, stop lah. Akhirnya sampai Rawa Denok 2. Nonton gimana toh? Aduh, mantap. Musuh masih aneh. Aduh, Pak. Ya. Mau ke Kandang Badak? Iya. Gak ke puncak? Kandang Badak, iya. Ini agak berat. Yang ada kali itu. Iya. Air panas dulu ya. Enggak dimasukin termos enggak? Boleh. Oh, masukin termos. Oke. Ayo kita lanjutkan lagi dari Batu Kukus 1 ya menuju Batu Kukus 2. Batu Kukus 1. Ayo mas. Vlog kak. Iya. Dari mana nih? Bogor. Oh Bogor. Cilengsi saya. Yang pernah. Ayo. Batu Kukus 2. Udah pada enggak tahan. Semua makan? Iya. Udah boleh enggak? Pak, makan dulu, Pak. Siap. Anda mau di Kandang Badak boleh? Hah? Kandang Badak boleh katanya. Hah? Iya. Nanjak tuh. Tapi kemarin bisa. Oh iya, bagus. Kan? Ya, Pan ya. Bisa. Bisa aja. Bebas nanti kita naik atau di Kandang Badak makan. Nyampe Batu Kukus 3. Lanjut lagi. Ya.
Ya, asik. Kelewatan. Lah, makan gorengan di air panas. Kita lanjut lagi. Jalurnya keren guys. Pada foto. Wah, agak cerah guys. Kalau menurut saya, spot yang paling menarik naik dari Cibodas adalah air panas ini guys. Oh, benar-benar air panas banget. Sampai kandang batu, kita lanjut lagi. Air terjun, subhanallah, bagus banget nih air terjunnya. Siap. Hey. Ini guys, air terjunnya. Wait.
naik terus yang di belakang. Iya lah. Pancau gue deh. Lanjut lagi. Menuju kandang badak dikit lagi. Set. Alhamdulillah sampai juga di kandang babi. Kandang badak. Alhamdulillah. Lanjut. Salah. Kasih bungkusnya dulu di kita. Udah habis. Apa nawa udah habis pomi satu noh. Antum kebayang dong belinya ke sana dulu noh. Bawa ke sini terus makan. Berapa lama? Belum ngisi air nih, belum ngisi air ke situ tuh. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di Gunung Pangrango. Belum sampai. Simpang Pangrango, guys, baru. Mantap. Aduh, mau. Kasih aja, Kak. Apa sih? Mau foto. Sini aja. Aduh. Janjian jam 12, Om. Di mana? Di Gede. Puncak. Iya deh. Oke. Sampai jumpa lagi, Om. Enggak sini enggak? Enggak. Tahan ya. Udah semua nih? Belum? Aman, Tahan. Antan. Ana ada semprotan nih. Udah, ada masih. Semprot. Yang dari Bu Paril ya? Tahan, masih hidup, Tahan. Hidup, ya. Nanda ini, Tahan. Nanda, Tahan. Mentara doang. L1. Yuk. Ini bawahnya. Jadi bisa, eh, sini. Perlu ke mana? Alun-alun. Oh, jangan. Udah. Jangan. Alun-alun Surya Kencana. Di alun dia punya alun lebih bagus lagi. Oh, gitu. 5 menit. Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Kirain Surya Kencana. Enggak mungkin ya. Oh, gede itu mah ya. Oh gitu. Ya guys, katanya alun-alun Pangrango itu lebih bagus dari Surya Kencana. Kita saksikan, buktikan saja nanti ya. Ya beginilah jalur menuju Pangrango. Banyak pohon-pohon tumbang dan akar-akar. Wow. Jam menunjukkan pukul 11.30-an, 11.12. Perkiraan jam 1 sampai di puncak Pangrango. Ini ketinggiannya berapa? 2562. Ya, itu tinggal 500 meter lagi. 1 jam. Naik gunung itu bukan cepet-cepetan, tapi pandai-pandai ngatur ritme. Yeah. Ritme kita harus diatur, napas juga. Jadi bisa sampai puncak. Kita belum sampai dindingnya nih. Oh gitu ya. Nanti ada itunya nggak, Bang? Separuh juga belum ada. Ya, separuh udah ada. Ya, ada talinya nggak? Ada tali. Tapi nanti kita lihat kanan-kanan aja. Sudah 10,4 kilo. Jam 1 siang. Belum juga nyampe. Terjal sekali. Wow. Mungkin masih 1 jam lagi. Ya guys, setelah tanjakan iblis, setan, dan dedemit, kita ada ad bonus. Setelah itu belok kanan, landai. Antum duluan. Biasa gak salam. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Bentar lagi kita akan menemui Tugu Summit dari Gunung Pangrango. Ya. Alhamdulillah. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah. View yang canggih sekali.
Semangat. Ya foto bareng-bareng dulu, foto bareng-bareng yuk. Yuk. Semangat, semangat. Oh, ini gini doang. Kok ada Ciwidenya sih? Hah? Kok ada Ciwidenya? Alhamdulillah guys, setelah di nyampe summit Pangrango, kita turun lagi karena TikTok, turun lagi ke Cibodas. Kayaknya turunnya juga nggak divideoin. Nah ini dia, kita jalan turun. Set. Oke, gitu aja videonya. Yang sudah nonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.